Persipura Jayapura resmi mendatangkan striker asal Brasil, Edison Alves. Striker 36 tahun itu pun sudah mengikuti latihan bersama Boa Solosa dan kawan-kawan Kamis kemarin. Sebelum berbuat Persipura, Alves sempat berseragam Persela Lamongan. Dengan bergabungnya Alves, maka Persipura kini memiliki 3 pemain asing. Sebelumnya, tim Mutiara Hitam sudah diperkuat di Yeo Jae-hong dan Ricardinho. Kentur Agustinus Naru, CNN Indonesia.